Saat Megawati buat Polina frustasi, sampai tak kuat terima spek Megatron, senangnya pemain asing Jakarta Pin saat lihat ketikdayaan Megawati. Megawati kembali menjalani laga Super Big Match-nya melawan Petrokimia Gresik yang berstatus sebagai tuan rumah yang menjadi ujung dari putaran pertama digelar. Pada laga ini, Coach Danai kembali menurunkan semua pemain utamanya, yaitu Mega, Kenia, Kasauna, Arneta, serta Wilda yang memang menjadi starting six terbaik yang dimiliki Jakarta Bin musim ini. Namun sayang di set pertama, permainan Jakarta Bin sering melakukan error secara individu. Receive yang tak sempurna membuat setter tak bisa melakukan variasi serangan dengan baik. Tak hanya itu saja, Jakarta Bin juga terus saja melakukan error saat mereka melakukan servis. Tercatat 9 kali serve yang tak mampu dimanfaatkan dengan baik. Karena hal ini, Jakarta Bin harus mengakhiri set pertama dengan skor 25-21 dan harus mengakui keunggulan Polina Rahimova yang menjadi senjata utama Petrokimia Gresik. Namun bukan Mega namanya jika menyerah di tengah jalan. Karena saat di set kedua, Megawati kembali memanaskan pertandingan lewat aksi gilanya. Petrokimia Gresik yang sebelumnya memainkan laga yang agresif serta solid karena bermain di kandang mereka. Namun akhirnya hal itu mampu dipatahkan dengan penampilan cemerlang yang dilakukan Megatron serta Kenia yang cukup dominan untuk menghasilkan angka. Laga ini menjadi laga pembuktian gila Megawati dengan Spike Monsternya. Karena semakin lama, Mega semakin panas setelah melihat aksi Polina juga begitu luar biasa. Walau sering error saat melakukan servis, namun Mega juga tetap bisa membuat pemain Petrokimia Gresik frustasi lewat back attack yang menjadi andalannya. Ketikdayaan Megawati benar-benar terlihat di laga ini, karena meski mendapatkan umpan yang tak terlalu bagus, dirinya masih saja mampu membuat poin. Spike Megatron sama sekali tak bisa diatasi oleh Polina sebagai pemain asing Gresik yang menjadi penyerang utama milik Gresik. Bahkan Polina benar-benar dibuat frustasi ketika Megawati melakukan blocking terhadap Polina. Karena musim ini memang untuk urusan blocking, Jakarta Bin memiliki keunggulan dari semua pemainnya.
Dan apa yang dilakukan oleh Megawati ini juga membuat pemain asing Jakarta Bin sampai melakukan selebrasi. Sebab tensi laga ini cukup panas dengan pendukung yang dimiliki tim tuan rumah. Tak hanya itu saja, reaksi aneh ditunjukkan di wajah mereka melihat aksi nyata Megawati. Laga ini menunjukkan kembalinya Monster Spike yang dilakukan Megatron. Mega masih terus memperbaiki performanya karena tak maksimalnya umpan dari setter Bin. Hal ini terjadi karena receive yang dilakukan Kasawuna William tak terlalu bagus saat mendapatkan bola pertama.